Apa yang korang boleh tengok kat sini eh. Nampak? Makcik ni sampai satu besin. Satu besin kecil lah. Dia tak ada air. Air turun tak berhenti daripada sini. Jadi, saya nak tunjukkan kepada anda semua. Kenapa? Apa yang perlu korang buat? Korang cuma perlu buka je cover ni. Okey, nampak? Filter dia berapa tebal? Oh, tebal. Oh, inilah punca dia. Kenapa saya kata punca dia? Dalam ekor ni, dia ada sistem takungan air dan kipas atau fan lah. Apabila air bertakung tu terlalu banyak, jadi kipas tu akan menendang kembali air-air tu. So dia tak dapat keluar daripada pipe yang utama tu lah. Pipe yang sepatutnya dia keluarkan air. Apa yang perlu korang buat? Korang cuma perlu buka je filter ni. Okay. Dan filter ni korang cuma cucikan saja. Dah lah. Korang boleh DIY sendirilah. Do it yourself. So, sekejap eh. Nanti kita kembali lagi eh. Saya nak cuci dulu filter ni. Okay. Sekarang saya dah cuci bersih. Kita pasang je balik. Okay. Sekejap eh. Ni jebak anak makcik ni. Dulu waktu saya berkahwin, saya ada buat kontes sikit cabutan bertuah. So anak dia yang menang. Okey, senang je, mudah. Bila korang dah cuci tu, korang tinggal masukkan saja. Okey. Apa yang korang tengok, andai katalah macam ni, walaupun saya dah cuci, dia masih meleleh. Apa yang korang perlu buat? Buka cover ni. Dia mudah je sebenarnya. Dia dua skru je. Nampak ni? Nampak ni? Air bertakung. Sudah ada jawapan dia kat sini. Okey. Boleh korang tengok kat sini? Nampak? Dia ada macam satu. Okey. So, apa yang perlu korang buat? Mula-mula sekali korang kena tarikkan benda ni. Untuk keluarkan air yang tengah bertakung tu kan. Nampak? Ni tadi bertakung ni. Lepas saya betulkan di ni, tempat blow dia ni, tempat dia keluarkan air ni, dah air dia sekarang dah kering. Apa yang perlu korang buat? Inilah. Korang kena servis ekor korang setiap waktu dia. Korang boleh servis dalam 6 bulan sekali ataupun setahun sekali. Nampak kotor. So kotor.
So nampak banyak sumbat. Jenis ekor ni tempat takung air dia ni, dia korang tak boleh buka, dia susah sikit nak buka dia. Ni saya dah tanggalkan keluar. Kau ni boleh tahan juga kutu dia. Cara yang lain saya buat. Okey, saya tanggalkan. So kalau tengok dalam tu tersumbat. So nanti saya akan hembuskanlah paip ni supaya tak ada barang yang tersumbat lagi lah. Ha, nampak dah clear. Saya dah tiupkan guna angin lah. Guna angin dah clear. InsyaAllah air akan berjalan dengan laju lah, lancar. Okay, done. Okay, selamat mencuba ya semua.